Alhamdulillah. Apa khabar, Hatta? Hari ini mood tak stabil. Mood tak stabil. Period ko. Oi, banyak kerja hari ini. Banyak kerja. Tadi kerja kerajaan ya. Itu tanggungjawab kita, tak apa, demi negara. Hatta, mungkin Hatta boleh berkongsi sikit pengalaman kami. Hatta guna produk apa, Hatta? Saya guna satu produk je buat masa ni. Lifeline. Alpha Lipid Lifeline. Dah berapa lama guna Hatta guna ni? Dah bulan apa? Pertengahan bulan bulan satu kot. Pertengahan bulan satu. Lebih kurang sebulan lah. Okey, mungkin Hatta boleh cerita sikit apa masalah kesihatan Hatta menyebabkan Hatta nak guna produk ni. Apa masalah kesihatan Hatta? Puncanya begini. Masa kita orang medical check up tu, aku tak tahu yang aku ni ada darah tinggi. Aduh, darah tinggi, blood pressure. Check up tu lah. Tinggi tu berapa tu, Hatta? Tinggi berbenar tu. Atas 173. Allah, atas 173. Yang bawah? 114. Allahu akbar. Tinggi tu. Boleh stroke tu, boleh stroke. Kalau tumbang tu stroke tu. Kalau tu confirm stroke tu ya. Nauzubillah. So bagaimana Hatta macam mana? And then macam mana, apa kesan yang Hatta, berapa lama Hatta guna dan apa kesan dia? Boleh tak share? Kesan dia mungkin sekarang ni sejak saya guna tu kan. Agaknya lah sekarang ni dia dalam proses pemulihan. Ya. Terkadang tu memanglah ada high juga. Sebab dah ada mesin kan. Saya dah test. Dah beli test. Dah beli mesin sebab nak check lah. Check. Monitor sendiri lah. So monitor sendiri mestilah beli kan. Walaupun harga dia boleh tahan lah 100 B. Tapi taklah mahal sangat pun untuk kesihatan diri sendiri je. Betul. Hari-hari lah check. Sekejap dia naik, sekejap dia turun. Tapi yang heran dia, semenjak menggunakan Alpha Lipid, dia boleh pecah yang tahap normal loh. Tahap normal yang tahap orang cakap 20-an ya. Body umur 20-an. Berapa bacaan tu? Selama ni mana ada sampai, saya cek tak ada sampai ni bawah bawah dari tu. Berapa sekarang? Yang tahap normal yang paling orang cakap ni lah, 7 atas dalam 124. Wah. Bawah 79. Allahu akbar. Itu umur anak dara tu, anak teruna tu. Betul. Dia bergantung betul juga bang ni. Kalau contohlah itu banyak kerja sangat kan. Kemungkinan lah darah ada blood pressure ada naik sikit. Tapi taklah sampai yang macam yang sebelum ni. 76. Yang tu yang dapat tu lu. Maknanya dulu naik boleh sampai 176, yang bawah 114. Sekarang ni boleh turun sampai 124, yang bawah tu 79. Paling rendah lah tu. Allahuakbar. Ini belum check lagi, yang kemarin punya normal. Alhamdulillah. Ingatkan mesin tu rosak. Tak. Pemulihan, saya dah cakap tadi, ramai yang cakap produk ni pemulihan. Dan bukan Hatta, seorang kawan Hatta pun ada guna produk ni kan, Alpha Lipid Lifeline Hadin kan? Ada. Apa manfaat dia dapat? Dia pun darah tinggi kan? Tinggi darah kan? Dia ada masalah gaut, ada lebih kurang lah, lebih kurang macam aku juga lah. Ada darah tinggi. So far sekarang ni, dia nak kata serangan gaut tu, taklah sekerap yang dahulu. Betul. Pemulihan.
So bagaimana dengan ubat dia? Ubat dia macam mana? Ubat Ahadin, Ahadin punya ubat yang memperkenalkan produk ni pada Hatta ni, Ahadin. So bagaimana dengan ubat dia? Dia pergi cek doktor, apa doktor cakap dengan ubat dia? Mana saya? Dia, dia Ahadin tu. Ahadin. Oh, Ahadin. Ahadin dia cakap mula dia berapa berapa ha, dos dia? Ahadin ada ha, berapa dos dia? Eh, Ahadin ada. Kita ah, cerita pasal Ahadin lagi baik kita, kita, kita cerita benda elok-elok je tipu nasi. Ahadin, boleh Hatta kita dengar Ahadin sikit. Ahadin, boleh tak cerita sikit tentang produk you punya blood pressure tu macam mana? Okay, blood pressure yang 144 eh? 144 atas, lepas tu yang bawah tu dalam berapa hari tu? 90 lebih dekat 100 lah. Jadi lepas saya amalkan yang Alpha Lipid, Alpha Lipid Lifeline, Imuco, apa lagi Kabar, yang paling rendah 117 stroke berapa? 80 kan? Kolera pun anak teruna juga. Ya, lepas tu saya punya ubat kan, yang dua biji ubat tu doktor kurangkan kepada satu biji. Kolera, dah separuh tu kurang. Ya. Terbaik, terbaik. Terbaik. Maknanya proses pemulihan lah tu. Ya, tapi dalam sedar tu, saya tak sedar yang sakit pinggang saya tu hilang. Ya Allahu Akbar. Sakit pinggang saya pergi. Macam mana? Pinggang tu. Lebih 5 tahun saya kena sakit pinggang tu. Saya dah pergi ke BMC. Colombia pun saya dah cek, dah scan, dah semua kan. Urut dah. Tapi tak sembuh-sembuh lah selama 5 tahun. Tiba-tiba bila saya amalkan yang Alpha Lipid Lifeline ni, sakit pinggang tu hilang. Allah, berapa lama tu Hadin guna dengan izin Allah tu? Berapa lama guna tu? Yang mana? Yang Alpha Lipid Lifeline tu? Satu bulannya. Allah. Allah Akbar. Terima kasih. Dah cakap dah. Dan yang paling menakjubkan, semua ni berlaku dengan izin Allah dan secara semula jadi. Yeah. Tubuh berubah secara semula jadi, itu yang kita nak. Alhamdulillah Hadin. Dan bukan bukan tu saja, duit pun dapat kan saya pada sihat kan? Ya, yeah, dapat. Tapi berapa? Bagi saya, tapi bagi saya yang duit tu perkara nombor dua lah. Yang penting sihatan. Betul. Dan kita perlu sihat untuk enjoy kita punya duit. Betul tak? Ya, kalau dulu masa sakit pinggang tu, kalau lama sangat duduk, dia akan sakit. Kalau lama sangat berjalan pun sakit. Ush. Itu sama, ya. Sekarang? Sekarang okey. Alhamdulillah. So, Alpha Lipid Lifeline ni bagaimana cara Hadin guna? Kalau yang mula-mula saya ambil tu, minggu pertama saya ambil, satu skop setengah pagi dan petang satu skop setengah satu skop setengah petang. Dua satu kali. Hari tu saya ambil dua kali ya. Bijak. Untuk minggu pertama. Lepas tu minggu kedua baru saya satu skop setengah. Yes. Sebab saya nak kesan dia untuk minggu pertama tu yang penting. Bijak. Bagus. Adik. Teruskan insya-Allah.